Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat untuk seluruh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya adalah pemimpin semua orang pada hari kiamat. Tahukah kalian sebabnya apa?" Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir di suatu dataran yang tinggi. Mereka dapat dilihat oleh orang yang melihat dan dapat mendengar oleh orang yang memanggilnya. Matahari dekat sekali dari mereka. Semua orang mengalami kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu memikulnya. Lantas orang-orang berkata, "Apakah kalian tidak tahu sampai sejauh mana yang kalian alami ini? Apakah kalian tidak memikirkan siapa yang dapat memohonkan syafaat kepada Rabb untuk kalian?" Lantas sebagian orang berkata kepada sebagian lain, "Ayah kalian semua, Nabi Adam alaihi salam." Mereka pun mendatangi beliau, lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu dengan kekuasaannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, sehingga mereka pun bersujud kepadamu. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat tinggal kepadamu di surga. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah engkau tahu apa yang kami alami dan sampai sejauh apa menimpa kami?" Nabi Adam alaihissalam kemudian menjawab, "Sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh dia melarangku akan suatu pohon, tetapi saya berbuat maksiat. Pergilah ke selain aku, pergilah kepada Nabi Nuh alaihi salam." Lantas mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, lalu mereka berkata, "Wahai Nuh, engkaulah rasul pertama di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut dirimu hamba yang banyak bersyukur. Bukankah engkau mengetahui apa yang sedang kita alami sekarang? Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami." Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh saya mempunyai suatu dosa mustajab yang telah saya gunakan untuk mendoakan kebinasaan pada kaumku. Pergilah ke selain aku, pergilah pada Nabi Ibrahim alaihi salam." Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu mereka bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah di antara penduduk bumi. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah engkau telah mengetahui keadaan yang sedang kami alami?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sesungguhnya saya pernah berdusta sebanyak 3 kali. Maka pergilah ke selain aku, pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam." Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi keutamaan kepadamu dengan kerasulan dan kalamnya yang melebihi orang lain. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami?" Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh saya pernah membunuh seorang manusia, padahal saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Maka pergilah ke selain aku, pergilah kalian pada Nabi Isa alaihi salam." Setelah itu mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihi salam, lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Isa, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam.
dan dengan tiupan ruh darinya, engkau dapat berbicara dengan orang-orang ketika masih dalam buaian. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami? Lantas Nabi Isa alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya. Dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang pernah dia perbuatnya. Maka beliau kemudian menyuruh, pergilah ke selain aku, pergilah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami? Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat hingga sampai di bawah arsy. Kemudian beliau bersujud kepada Allah. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan pujian-pujian kepadanya serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah dia ajarkan kepada orang lain. Lalu dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ajukanlah permohonanmu, niscaya permohonanmu akan dikabulkan. Mohonlah syafaat, pasti akan diterima syafaatmu. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, lalu beliau berkata, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku. Lantas dikatakan, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak perlu dihisab dari pintu surga ke sebelah kanan. Mereka juga sama dengan orang-orang lain di selain pintu tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari beberapa daun pintu surga sama dengan jarak antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Busra. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.